Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ayub. Teman-temanku, marilah kita mengenal kisah Nabi Ayub. Beliau seorang nabi yang sabar. Kisah ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Surat Sad ayat 41 sampai 44. Allah memberi banyak kenikmatan kepada Nabi Ayub berupa akhlak mulia, harta banyak, hewan ternak, banyak tanaman dan mempunyai banyak anak. Nabi Ayub selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Ayub diberi ujian, cobaan berat yaitu hartanya habis, tanaman dan hewan ternak mati semua. Semua anak beliau meninggal dan beliau sakit kulit sehingga dijauhi orang-orang. Hanya istri Nabi Ayub yang mendampingi dan merawatnya. Nabi Ayub berdoa kepada Allah, tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Allah memerintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Keluarlah air untuk mandi sehingga sakitnya sembuh. Alhamdulillah, Allah memberi kekayaan, memberikan anak laki kepada Nabi Ayub. Oh iya, inilah pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Ayub. Kita supaya selalu berdoa kepada Allah, bersabar dan bersyukur kepada Allah. Demikianlah teman-teman. Semoga kita bisa meneladani Nabi Ayub. Barakallahu fikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.